Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berada di seluruh dunia. Hari ini aku sedang di kota Semarang dan aku lagi jajan leker di depan SD. Aku mau tanya-tanya sama yang jual. Ya, nih kue lekernya. Kue leker Lekton. Oke, kita ngobrol-ngobrol sama yang jual. Lek, namanya Lekton ya? Iya. Oke, entah masukin di channel YouTube saya boleh nanti. Boleh? Monggo. Monggo itu boleh yang? Monggo itu boleh. Monggo itu boleh ya, betul sekali. Ini leker. Ini di mana sih nul posisinya, Lek? Posisinya di ngalian depan SD 04 sampai. Posisinya di ngalian di depan SD 04? Ya, seberangnya Puja Serang. Oh. Depannya Puja Serang ngalian. Ini SD 04 ngalian. Ini 04 Tambah Haji. Tambah Haji. Ya. Aku hari ini beli leker yang rasa coklat keju, Bray. Pasti makannya di sini ya, Lek, ya? Iya, kalau siang sampai asar. Habis itu? Habis itu diberingin bumbren. Diberingin? Iya, bumbren. Bumbren beringin, Bray. Iya, sampai maghrib. Oh, jualnya udah berapa lama ini? Baru, Mas. Baru 12 tahun. Oh, baru 12 tahun, Bray. Udah lama banget. Aduh. Ini aku lagi dibuatin. Ini harganya sangat murah meriah sekali ya. Mulai dari 1000 sampai dengan yang paling mahal adalah 6000 ya. 6000. Terjangkau dulu, Mas. Sangat terjangkau. Ya, anak kuliah, anak mahasiswa, anak sekolah kan jadi ya terjangkau lah. Iya, ya. Oke, mulai. Pakai kompor gas ya? Iya, kompor gas. Oke. Lima aja. Hah? Iya, lima aja cukup. Ini mulai lekernya. Kasih keju ini. Ya, ini ada rasa apa aja? Coklat. Yang favorit apa biasanya? Oh, yang favorit ya coklat pisang. Coklat pisang. Ya. Tadi aku coklat keju ya? Iya, ini coklat keju. Okay. Tapi selera juga. Selera juga. Selera juga. Yang ada yang telur. Oh iya ya. Iya ya. Ini. Oke, ini udah aku spray. Wangi ini, wangi banget ya. Wangi ini enak banget. Nah, ini kue leker aku syutingin tempatnya yang jual. Tuh. Oke, sahabat Bre di seluruh dunia, terima kasih ya udah ngikutin aku hari ini beli leker di Kota Semarang. Jangan lupa langsung aja datang ke tempat leker di sini dan jangan lupa juga like, subscribe dan share channel YouTube Mas Bre Simo. Ya. Kebetulan aku ini sedang cuti, Bray. Jadi aku sekalian jajan leker di depan istri dan sekalian buat konten. Semoga bermanfaat.